Gibberellin pertama kali dikenali pada tahun 1926 oleh seorang ilmuwan Jepang, Eiichi Kurosawa, yang meneliti tentang penyakit padi yang disebut Bakanai. Hormon ini pertama kali diisolasi pada tahun 1935 oleh Teijiro Yabuta, dari strain cendawan Gibberella fujikuroi. Isolat ini lalu dinamai Gibberellin. Fungsi fisiologis Gibberellin. Satu, merangsang batang dengan merangsang pembelahan sel dan perpanjangan. Dua, merangsang kecepatan berbunga dalam menanggapi hari panjang. Tiga, breaks dormansi benih di beberapa tanaman yang memerlukan stratifikasi atau cahaya untuk menginduksi perkecambahan. Empat, merangsang produksi enzim, amilase, di germinating butir serealia untuk mobilisasi cadangan benih. 5. Menginduksi malenes di bunga dioecus, ekspresi seksual. 6. Dapat menyebabkan partenokarpik, tanpa biji, pengembangan buah. 7. Dapatkah penundaan penuaan dalam daun dan buah jeruk?